dan suasananya seperti apa. Let's check it out. Ini dia suasananya. Suasananya sama menu-menunya tuh sumpah tuh menggiurkan banget. Jadi sembari kita menunggu menunya apa aja, sabar dulu ya kan. Nah, Hani tuh pesen banyak macam, yaitu pesanan ini, pesen ini juga. Nah, coba kita mau review gimana sih rasanya. Selain suasananya itu sangat enak dan adem juga, aku suka banget sama menu-menunya di sini. Jadi langsung aja yuk kita review makanannya seperti apa. Nah guys, jadi ini tersedia yaitu menu-menunya yang sangat banyak. Kita boleh pilih macam-macam dan harganya juga sangat relatif murah. Kita bisa pilih. Di sini Hani pesan acar sama betanya aja ya, yang sukanya Hani juga. Terus kemudian juga ini nggak ketinggalan yang utamanya, yaitu pedasnya. Ini sangat pedas. Yang coba-coba ini cuma medium. Dan juga di sini Hani tuh mesen yaitu babat sapi, dan ada juga yaitu maisin. Ini pesannya si Rahman Dul-Dul, dia tuh nggak makan pedas sekarang, dan juga ada otak-otak gorengnya seperti ini. Oh nah guys, gorengnya tuh bisa dilihat nih. Jadi ini tuh sumpah enak banget. Ini kita mau aduk-aduk dulu ya. Nih, ini juga ini aku order. Deketin Kak. Nih, guys. Wow. Ini sebenarnya bisa lebih pedas lagi karena apa? Kebetulan aku nggak terlalu makan pedas. Jadi kayak gini aja. Terus di sini juga ada ini namanya telur hitam, yaitu baitan seperti ini. Nih, begini. Terus ini ada timun sebenarnya, tapi dipedesin kayak gitu biasa lah ya. Terus juga ini tuh dagingnya bisa begini banget, lembut banget. Nah, gimana sih cara makannya? Itu kita bisa aja karena kita panjang, jadi kita sisihin ke sini, guys. Ini kita pakai mangkok. Langsung aja kita pindahkan aja ke sini. Saya langsung beli guys ya, biar kayak orang gitu lah, orang luar negeri. Nah terus juga betan ya, ini nih betan juga. Dan juga ambil nih tempo kak, lihat. Enak banget guys. Lupa sambil berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja kita masukin mas. Pedasnya gendang banget sampai aku bunuh-bunuh sini guys. Oke, kita langsung aja makan. Ayo makan dulu. Pokoknya ini tuh menggiurkan banget guys. Buahnya dalam menarik. Buahnya itu merah banget. Guys,
datang lagi. Dari babat sapi. Suka. Enak banget. Kita suka enggak yang makan ini? Enggak tahu makan yang enggak kita makan itu. Enak banget. Pedas. Jadi guys, aku tuh udah kepedasan banget. Ini tuh benar-benar pedas. Mala, mala siang namanya. Ya. Itu yang ada itu di Shanghai ada juga Taiwan spesialnya. Jadi kita tuh bisa milih antara pedasnya, antara yang pedas banget. Bahwa yang levelnya tuh ada level 1, level tengah, yang paling hot juga ada. Ini yang pilih yang tengah-tengah. Dan rasanya sampai menggelegar banget. Ya guys. Ini semuanya pedas. Mata udah sambil nangis. Kalian harus kesini guys. Ini sumpah enak banget. Pedas juga. Kalau yang suka pedas, jangan dilihat makanannya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah ngikutin video ini. Jangan lupa ikutin juga video selanjutnya. Jangan lupa dong subscribe yang belum subscribe, di like yang belum like. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar ya di bawah situ. Kritik dan sarannya perlu banget buat tadi buat lebih baik lagi. Aduh, sampai nangis. Oke deh, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.